Okeylah, baru-baru ini kan Astro baru saja menjayakan Malam Anugerah Throwbaek Drama. Okey, ada 11 kategori yang dipertandingkan untuk pelakon, penyanyi dan juga produksi. Lepas tu kan? Aha. Ada apa lagi? Kemudian nak juga yang paling best sekali sebab dia ada host dia kot. You lah tu kan? Host dia memang best. You digandingkan dengan apa? Dahlia Syazwan, ada Vinsha, ada juga Kamal Adli. Dan yang bestnya drama seperti Surihati Mr Pilot mendominasi 4 anugerah. Tahniah kami ucapkan. Dan suka jugalah sebab apa? Alina kan, drama dia kan, Lofa dia menang 2 anugerah. Yes. Termasuklah Fatah Amin sebagai hero terbaik. Yeay. Jadi, saksikan sekali laporan ini. Pertama kali berlangsung, Malam Anugerah Throwbaek Drama didominasi oleh drama Surihati Mr Pilot dengan 4 anugerah. Antaranya termasuklah drama Throwbaek dan OST drama Throwbaek. To my team, I nak ucap terima kasih atas kerja keras because they are the tulang belakang. Without them, daripada I punya handyman sampai I punya runner sampai ke editor I, my assistant director. Thank you very much to my co-director Hadith yang banyak membantu I masa yang I tak ada kat set. Dan obviously, all my team lah yang menjayakan because without them basically takkan ada drama ni. Dan secondly, yang pada pelakon-pelakon sebab komitmen yang dibagi yang penuh, tak ada masalah kat set. So, everything is the best. Selain itu, Fatah Amin dinobatkan sebagai hero terbaik menerusi Surihati Mr Pilot. Manakala Nilofa pula merangkul anugerah paling banyak iaitu couple terbaik dan heroin terbaik menerusi drama tersebut. Okey, sebenarnya malam ni sendiri saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Astro kerana it's like an appreciation night untuk kami. Not just the pelakon tapi juga mereka yang menjayakan drama ni, production dan juga audience yang menonton. Jadi, terima kasih banyak kepada obviously kepada fans out there yang tak putus-putus tak jemu untuk sokong saya dan juga the rest. Terima kasih banyak. Yang like kan, gigih kan. Oh, ya Allah, ya Rabbi, terima kasih. I really appreciate it. Antara kategori lain yang dipertandingkan seperti otai terbaik, watak paling membantu dan watak paling meminta. 2 kategori tersebut dimenangi oleh Nadia Syahira dan Syafiq Kyle. Momen yang paling indah sepanjang saya syuting adalah sepanjang saya syuting Tanah Kubur tu lah. Sebab tim Tanah Kubur, perera klasik dan macam family saya. Sebab saya mula dari industri pun dengan tim Tanah Kubur. Dan orang kenal saya pun menerusi drama Tanah Kubur. And then malam ni pun saya menang melalui cerita Tanah Kubur juga. So Tanah Kubur banyak impact dalam diri saya. Sebenarnya terharu juga. Korang ni duit hashtag kecam bela. Rupanya baik hati pun di bela juga bagi bela. Menang sweet lah korang ni. Kecam baik hati rupanya. Terima kasih lah. Dan saya harap teruslah menyokong saya walaupun saya bukan watak bela ke, watak bedah ke selepas ni. Teruslah menyokong dan hargailah karya-karya saya, cewa kita, karya-karya lakonan saya sebenarnya dan teruslah support saya. Diadakan di Primera Hotel Kuala Lumpur, Malam Anugerah Throwbaek Drama akan disiarkan pada 9 April jam 9 malam hanya di saluran Astro Ria dan Astro Ria HD.